Akibat gelombang tinggi yang melanda daerah pesisir di wilayah Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Bupati bersama sejumlah pejabat daerah beserta Kapolsek dan Babinsa meninjau langsung kondisi pesisir dan pemukiman warga yang terdampak banjirop atau pasang laut di kawasan tersebut. Dalam peninjauannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan rasa prihatin dan berharap pemerintah dan warga setempat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi ini. Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada instansi terkait untuk memperhatikan kerusakan dan juga mengantisipasi terjadinya bencana khususnya banjirop yang menerjang sepanjang pesisir di Kabupaten Pinrang. Pesisir kita lebih dari 90 km. Semua instansi terkait harus tanggap cepat dengan ancaman banjir di pesisir akibat gelombang tinggi ini. Wilayah Kabupaten Pinrang. Sebelumnya, Bupati Irwan Hamid juga meninjau kondisi serupa di wilayah Kecamatan Matiro Sompe. BMKG telah mengeluarkan siaga bencana di wilayah pesisir khususnya Kabupaten Pinrang. Berharap warga dituntut agar lebih waspada akan adanya cuaca ekstrim ini sehingga tidak ada jatuh korban jiwa. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Masrul Umar melaporkan.